Ulangan terbaik. Oke, terima kasih. Ulangan terbaik. Oh, terima kasih. Rp350. Jadi kami kulaan, siapa yang nak kami open dulu. Jadi satu periuk Rp350. Oh. Dikira satu periuk. Jadi satu periuk lah. RM350. Nah, kita pandai-pandai lah. Paling kurang RM50. Ada yang menyumbang juga ya, pakcik? Banyak ada, menyumbang. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah sangat-sangat. Ya, alhamdulillah. Sumbangan-sumbangan. Insyaallah lah kalau kena awal lah. Sebelum kita atur kan. Kita atur masa hari ini. Ya. Okey. Kita tunggu di sana nanti. Okey. Di Malaysia ya guys. Ini Pak Cik tu yang viral video dia sampai Indonesia. Macam ni proses pembuatan bubur lambuk. Siapa Cik? Alhamdulillah. Pulaan ireng ya. Apa? Pulaan ireng. Apa itu? Pulaan ireng, acapi kurang ya. Adik beradik. Pakcik, kita doakan sihat-sihat selalu. Kita jaga kita aja. Betul pakcik. Kita jaga kita. Okay. Jauh parah kita berkulak. Jauh parah kita berkulak. Itu jelah ya. Okey pakcik. Kirim salam aja. Terima kasih pakcik. Sihat selalu. Alhamdulillah. Makcik, nak tanya ni. Saya nak tanya maksud yang arti ni apa ya? Yang mana? Yang bawah tu. Pulaan ni. Yeah. Pulaan ni mana saudara mara. Saudara mara. Oh, ya. Yeah, adik beradik sekali lah cantu saudara mara. Atau pulaan maksud dia. Maksud dia lah. Sebenarnya kita punya bapak lah. Okey. Maksudnya untuk mengapa kan? Kekeluargaan lah. Kekeluargaan adik beradik lah. Adik beradik. Okey, terima kasih makcik. Ya, makcik sihat ke? Alhamdulillah. Duduk kat mana ni? Okey. Terima kasih makcik penjelasan pasal arti tadi lah. Okey, assalamualaikum. Okey, makcik. Jumpa lagi. Okey, makcik, sama-sama. Acapi kurang ya. Kalau nampak ada cepat-cepat. Saudara nampak. Itu artinya makcik. Okey. Okey, makcik. Okey, makcik. Sihat selalu makcik. Murah rezeki selalu. Amin. Okey guys, ini proses pembungkusan ya. Proses pembungkusan nanti kejap lagi akan dua periuk ya. Ini hari banyak mungkin ya. Banyak proses pembungkusannya. Sabtu Ahad memang dua periuk. Banyak. Sabtu Ahad memang banyak. Oh ya guys. Ini semua family ya. Family adik-beradik. Oi, banyak bubur lambuknya. Ini rasanya kena dua trip ni. Kena dua kereta ke? Yalah. Nak datang sini kat boleh mahal. Memang banyak bubur lambuk ya guys. Dikawal oleh rela ya, rela. Rela pun turun padang ini hari. Penuh guys.
Okey Nen, selamat bertugas. Satu lagi bang. Satu lagi. Bagi orang kedai. Alhamdulillah ini hari berjaya ya. Berjaya hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sama anda. Kami sanjung tinggi. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Okay. Okay, Komandan, baru pertama ini saya membagikan bubur lambu sekaligus nanti insya Allah akan review makanannya, Komandan. Memang sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa di Malaysia ini juga banyak yang membagikan takjil atau makanan untuk berbuka puasa. Semangat, semangat, Don. Semangat. Semangat, Don. Ramadan. Ramadan. Assalamualaikum. Habis ni makcik? Halus sekali. Habis ni? Halus sekali kat dalam periuk. Okey. Okey.
gambar tu guys. Satu lagi bang. Satu lagi. Bagi orang kedai. Okey, Pak Ujul Hakim sedang membagi-bagikan bubur lapuk. Membantu ya. Semangat. Okey. Okey Dan. Okey Dan, selamat bertugas. Satu lagi bang. Satu lagi. Bagi orang kedai itu. Okey, Pak Ujul Hakim sedang membagi-bagikan bubur lapuk. Membantu ya. Semangat Dan, semangat. Semangat Dan, semangat. Okey. Alhamdulillah ini hari berjaya ya. Berjaya hari ini. Alhamdulillah. Sama anda. Kami sanjung tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.